Mayang dituding cemarkan nama baik skincare T. Dodi Sudrajat sudah siapkan kuasa hukum. Mayang Luciana Fitri atau kerap disapa Mayang Curhat mengalami breakout usai memakai skincare dengan inisial T. Atas pengakuannya itu, Mayang dituding melakukan pencemaran nama baik. Dodi Sudrajat mengaku sudah siapkan kuasa hukum jika pernyataan Mayang dinilai mencemarkan nama baik. Iya, kalau misalnya ini sudah masuk ke ranah hukum dan dibilang pencemaran nama baiklah, apalah namanya itu. Iya sudah, yang penting sekarang Dedi udah mempersiapkan kuasa hukum buat Mayang untuk menyelesaikan masalah skincare ini, kata Dodi Sudrajat dikutip dari YouTube Selop Oncam News, Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2022. Ayah mendiang Vanessa Angel itu juga menyayangkan dugaan pencemaran nama baik skincare yang dilakukan Mayang. Dedi benar-benar menyayangkan, sangat tidak terima Mayang kulitnya seperti ini gara-gara pakai skincare ini. Tapi tidak ada maksud pencemaran nama baik skincare itu. Karena Mayang hanya ingin saring aja, tutur Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat menegaskan jika anaknya hanya sebatas saring. Namun apabila pihak skincare merasa dicemarkan, ia siap untuk membawa ke ranah hukum. Tapi kalau merasa pihak skincare itu dicemarkan, ya sudah, ini sudah menyangkut menuntut perkara hukum. Jadi nanti kedepannya kita lihat aja perkembangannya dalam 1-2 hari masalah Mayang dan produk skincare ini, terang Dodi. Ia juga menyampaikan bahwa skincare yang dipakai Mayang masih ada di rumah dan tidak dipakai lagi. Ada produknya di rumah, enggak dipakai lagi, nanti sebagai barang bukti, bebernya. Klarifikasi Mayang soal skincare T sebelumnya, Mayang buka suara dan berpesan kepada kaum hawa untuk berhati-hati memakai skincare. Emang niat awalnya ingin berbagi juga, buat perempuan-perempuan di sana lebih hati-hati lagi untuk memilih skincare. Walaupun aku tahu, skincare itu cocok-cocokan, kata Mayang. Bahkan, Mayang blak-blakan mengaku jika dirinya adalah korban produk skincare tersebut. Iya, merasa seperti itu, ucap Mayang singkat. Sempat dituding pencemaran nama baik hingga pansos. Mayang tak mengubrisnya karena itu bukan tujuan awalnya. Tujuan awalku hanya ingin memberikan informasi itu aja sih, papar Mayang. Baca berita terkait Dodi Sudrajat dan Mayang lainnya.